bedah buku, cuma bedah kertas. Ilmu hype katanya kuat, tapi mentalnya lemah. Hadap sains dan logika, semua berasa kalah. Beneran atau bohongan, siapa yang tahu? Tapi kalau soal belajar, mereka nggak mau. Ngakunya bisa ramal, lihat dari bola kristal. Tapi di kelas sains, kayak hilang mental. Doktor ilmu sains, kedokteran perfilman. Dukun minggir, universitas bikin mereka bimbang. Coba deh sekali, hadapin teori Darwin. Ngaku dewa, tapi nggak paham molekul protein. Dukun takut sama kampus, ngilang di kelas. Nggak ada yang bisa bedah buku, cuma bedah kertas. Ilmu hype katanya kuat, tapi mentalnya lemah. Hadap sains dan logika, semua berasa kalah. Kenapa sih nggak ada yang ambil jurusan teknik atau desain komunikasi, biar ilmunya nggak mentok di mistik. Universitas bikin gentar, sekolah buat gemetar. Padahal katanya sakti, kok cuma di layar. Shaman tradisional katanya bisa ubah takdir, tapi ujian skripsi malah kabur, nggak muncul di barisan. Coba ikut seminar, debat sama dosen. Apa ilmunya nyata atau cuma hasil buatan konten? Kita butuh bukti, bukan cuma ilusi. Kalau sakti sungguhan, kenapa nggak coba studi? Takut sama logika, tak kuat di ujian. Kampus dan sains bikin takut, langsung melipir ke selatan. Dukun takut sama kampus, ngilang di kelas. Nggak ada yang bisa bedah buku, cuma bedah kertas. Ilmu hype katanya kuat, tapi mentalnya lemah. Hadap sains dan logika, semua berasa kalah. Jadi dukun kalau benar sakti, ayo buktiin di sini. Kampus sekolah buka pintu buat ilmu sejati. Dari mistik ke logika, kita lihat siapa yang kuat. Karena dunia akademik gak butuh yang ngaku sakti buat pamer, cuma di chat.